Saudara Presiden Joko Widodo mengungkap alasan surat suara untuk pemilu 2024 dikirim lebih awal untuk WNI yang berada di Taiwan. Menurut Jokowi, ada kekhawatiran kantor pos di Taiwan tutup selama libur tahun baru, sehingga surat suara pun dikirim lebih awal. Presiden Joko Widodo menjelaskan sudah menerima laporan dari Ketua KPU Hasyim Asyari soal surat suara pemilu untuk WNI di Taiwan dikirim lebih dulu dari jadwal seharusnya. Menurut Presiden, ada kekhawatiran soal operasional kantor pos yang akan tutup untuk jangka waktu yang lama karena libur tahun baru, sehingga dikirim lebih cepat. Memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana, sehingga dikirim mendahului. Tapi untuk teknisnya nanti, biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan. Ya.